Sukma. Bu Diang, Sukma. Belanja Bu Anggi. Oh gitu. Anggi naik kelas. Hai Sukma. Yeay. Selamat ya mendapatkan juara satu. Iya sama-sama. Kenapa lo? Kok masih di sini? Aku gak berani pulang. Kok gak berani? Aku gak naik kelas, Sam. Masa kamu gak naik kelas? Mama capek tau gak kerja setiap malam cari uang buat kamu biar dapat sekolahan yang bagus. Biar kamu jadi anak yang pintar. Kamu tuh kayak gini, mama gak suka punya anak kayak kamu. Kamu ngerti gak? Nah sekarang anak-anak, kalau kalian mau naik kelas, maka rajin-rajinlah belajar. Apa sih kamu? Semua channel dipencet-pencet, cari yang benar dong ah. Kamu gak belajar nih? Ngapain belajar? Tuh juga gak naik kelas. Ya walaupun gak naik kelas, tapi tetap belajar dong. Gak malu kamu sama teman-teman? Mama kan yang usaha. Usaha apa? Ya datangin ke Pak Guru biar murid itu naik kelas. Si bagi mereka. Naik kelas? Ngapain datangin Pak Gurunya? Kamu dong usaha sendiri belajar gitu kayak Anggi sama temen-temennya. Dia lagi yang belain. Jangan ke murid dibeda-bedain sama Anggi. Ya mau gimana lagi gak dibedain, mau buktinya nyata? Kamu gak malu apa tuh sama mereka? Terus mama disuruhin datengin Pak Guru tuh ngapain? Ah? Ya kasih ke Pak Guru tuh duit biar murid tuh naik kelas. Maksud kamu tuh nyogok? Kamu tuh kecil-kecil udah punya pikiran yang kayak begitu, gak banget gedenya kayak gimana? Mau korup kamu? Mau belajar kayak gitu? Kan mama yang nyuruh biar murid tuh naik kelas. Ya gak gitu dong caranya. Ya kamu tuh belajar. Belajar ngapain kek? Gitu. Kalau gak naik kelas lagi gimana? Ya urusan kamu. Mama cuma ngasih tahu tuh. Kamu tuh kayak Anggi tuh loh. Anggi, Locong, dia. Itu tuh mereka kerja sambil belajar. Bisa kamu tuh cuma main. Pulang sekolah buang tas main lagi. Bilang lala, ma sampai di rumah udah belajar kok PR-nya bagus. Di sekolah dapat nilai bagus. Buktinya apa? Gak malu kamu? Mama nih yang malu. Malunya setengah mati punya anak kayak kamu. Udah pembohong. Laksel atau gak? Anak gak pernah ngerti. Mel-mel. Maus mati dokter. Mami! Iya, ada apa, Mon? Kok teriak-teriak begitu? Kenapa? Banget sih Mon datang. Tadi Mon ada di dapur, Mon. Mon itu udah bongol ya? Aduh, maaf ya, Mon. Orang Mon masih kerja kok tadi. Mamir tuh dengar nggak tadi tuh aku dimarah sama Mama? Dengar kok, makanya Moni tuh harus rajin-rajin belajar. Belajar yang sopan di sekolah. Nurut sama orang tua. Lihat dong Anggi sama teman-teman. Anggi lagi. Semua itu selalu belain Anggi. Kenapa sih aku gak pernah dibelain? Aduh, Mon. Semua aku serba jelek. Selalu belain Anggi. Bukannya begitu. Womir kan cuma ngasih tahu Monik aja. Monik jadi anak kecil tuh harus nurut. Rajin belajar biar naik kelas. Gak bikin mama malu. Mama kan udah capek cari-cari uang buat Monik. Cuma buat sekolah Monik. Womir tuh diam aja deh. Ikut-ikutan aja. Gak tahu jadi pembantu sini. Gak tahu diri banget sih. Womir mau gak bantuin aku? Bantuin apa? Ya rayu kek, mama tuh biar mau ke rumah Pak Guru biar aku tuh naik kelas. Ya itu gak baik, Mon. Aduh, Momir, lu cuma minta tolong segitu aja sih, gak mau. Itu kan sama dengan nyogok, Mon, itu gak baik.
kamu yang harus rajin-rajin belajar biar naik kelas. Mama kan nyuruh tuh aku biar tuh naik kelas. Ya itu, kamu harus belajar. Jadi anak yang sopan. Jangan pakai nyogok, itu nggak baik, Mon. Kamu tahu kan itu nggak baik? Dari mana sih kamu belajar kayak gitu? Masih kecil kok udah mikir kayak gitu. Kalau aku nggak naik kelas lagi gimana? Momir mau bayarin ke Pak Guru lagi. Bukannya gitu. Kamu sih orangnya malas belajar. Belajar kelompok sama teman-teman itu kan bagus. Nggak usah pakai nyogok-nyogok. Momir tuh ajarin kayak aku kadang-kadang. Ya Momir mau ngajarin kayak gimana? Orang Monik nggak pernah ngambil buku. Monik selalu bantah Momir. Setiap Momir ngomong, Monik lawan. Momir nggak berani. Momir sih. Ada apa sih? Ribut aja kerjaannya. Kenapa, Bu? Ini loh, Bu. Ini minta bantuan saya buat nyogok Pak Guru. Biar dia naik kelas ya untuk rayu ibu itu. Eh, siapa yang bilang gitu? Bonir nih, yang ngarang-ngarang, Pak. Kebiasaan kamu tuh ya. Nih. Apa ini lagi? Eh, siapa yang kamu mau kasih tahu semuanya gitu? Suruh nyogok guru-guru itu. Otak kamu tuh pikirannya kayak gitu ya? Ya makanya belajar dong. Kamu jadi anakku nggak bisa dikasih tahu. Cerewet kamu, minta ampun. Terus dia ngomong apa lagi sih, Mbak? Ya dia bilang kayak gitu aja, Bu. Kan, Mbak Mira itu udah ngasih tahu Mama apa yang kamu lakuin. Masih jangan ngeyel jadi anak tuh bengkong kalau orang Bali tuh bilang. Kamu. Terus kamu lagi apa? Sama aja. Gak sekali. Gak sama. Gitu dah, Mbak. Susah kan? Aku tuh udah stres banget loh mikirin si Monik itu harus kayak gimana. Ya anak kecil, Bu. Ya anak kecil kalau gak dididik dari sekarang itu mau jadi apa? Mungkin jiwanya Monik emang keras, Bu. Aku tuh harus kayak gimana ya, Bu? Ya aku tuh udah capek banget, aku tuh udah pusing banget urusnya. Bu. Capek banget, Bu. Sumpah aku capek banget. Kalau nggak anak itu aku nggak mungkin kayak gini gitu. Pusing aku urusin dia tuh. Aku tuh harus kayak gimana ya, Mbok ya? Mikirin Monik yang kayak gitu, sifatnya nggak pernah berubah. Monik masih kecil, Bu. Dia nggak usah dibilangin. Ya kalau nggak dikasih tahu dari dia kecil kayak gini, kayak gedenya tuh mau jadi apa gitu? Aku tuh udah capek-capek loh, Mbok, banting tulang tuh demi dia. Udah nggak ada bapaknya, anak kayak gitu. Aku tuh makan hati tau gak, Bok? Aku tuh kayak gimana jadi ibu? Udah baik salah, gak baik salah, lembut salah, kasar salah, aku tuh kayak gimana gitu loh, Bok. Sabar, Bu. Saya sebagai pembantu di sini juga merasa bersalah, Bu. Ya, lihat kalian Monik seperti itu, susah diatur, gak bisa dibilangin. Terus terang saya kasihan sama ibu. Ibu orang tua tunggal. Ibu salah satu. Mungkin susah bagi ibu. Aku tuh udah malu loh, Mbok. Aku di keluarga sini, di warga sini. Warga tuh udah gak suka sama aku. Terus banyak orang yang jelek-jelekin anak aku. Aku tuh udah bela mati-matian tuh loh, Mbok, demi anak aku. Kurang apa lagi sih aku jadi orang tuanya? Aku terus kayak gimana gitu loh. Aku tuh mau taruh muka aku tuh gimana gitu loh, Pak. Aku tuh bela-belain di sini demi anakku gitu. Mau tahu nggak? Aku terus kayak gimana? Aku tuh selalu nutupin perasaannya aku ya. Mau tahu aku pinjam uang kemana-kemana gitu loh? Untuk Monik. Karena aku hanya punya Monik. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Kalau ntar aku tua, aku sakit, siapa yang nanggung aku? Kita semua bisa sabar, Bu. Suatu saat nanti Monik pasti bisa berubah, Bu. Aku nggak tahu deh, Dek. Berubah mau kapan, aku nggak tahu. Aku tuh udah pusing, Bu. Aku tuh sekarang tuh udah bingung. Aku harus ngakuin apa lagi tuh, aku udah bingung. Sama orang itu aku harus ngomong apa? Aku harus sujud-sujud sama orang minta maaf atas kelakuan anakku sama keluarganya Anggi itu. Aku mau taruh mukaku di mana, Bu?
aku mau cium kakek keluarganya Anggi tuh aku gak malu. Biar aku dimaafin sama keluarga mereka. Aku gak ngerti kenapa Tuhan tuh kasih anak aku seperti itu. Ngasih beban aku tuh terlalu berat. Ini cobaan, Bu. Ibu gak boleh kayak gitu. Tuhan Maha Adil, Bu. Jarureng manggis, keluhan batu salah. Cekepung nyendur ini. Ayo. Ya benar. Jarureng manggis, keluhan batu salah. Cekepung nyendur ini. Kak Bol. Nak main bareng-bareng kan? Dulu yuk. Ingin gak bareng-bareng, Anggi? Oh, timpal-timpalnya lewat dusan tuh. Bangga Milo meseka bareng-bareng, Anggi. Oh, Anggi. Yuk, takunan yuk. Yuk. Wah, cang baliu makapan. Wah, aman bedi. Cang baliu man. Lid, nanyin duit ngalain nyutu ah. Nih, nawang. Woi, cang bu manyu. Main apa we? Luang janyu no. Di jasan kali. Itu. Main jangan ngai punggang ni. Ini buat anda mana ni? Terus tadi mana? Tadi ibu saya nawang ya bareng-barengan. Kan itu busan orang main bareng-barengan. Milu sih, Le. Bang. Ya, panggil Leon deh aja. Yuk. Weh, jangan bareng-barengan. Nih. Weh, kedasa malu. Mana ngalih sampah lu kedasa malu. Weh, nyanyi kalau ngalih keranjang. Iya. Nih, goreng minum. Jalan, ngejar orang ini lagi. Ye, dona aci, milu tuh nih nawang. Dona minum sebos. Dona, jalan. Aci itu nih milu, dona milu. Menyen aja nih orang oleh keranjang. Nah, yang jak oleh jak mana jak tiara. Enggalin lah. Enggalin lah. Enggal keranjang. Lagi enggal main kan enggal keranjang, enyak. Siap jadi apa ya, wak sing lagi gitu. Ya masih, pato giginya pawah. Cuma pawah lah, giginya pawah. Dia ngelih, aja sing ya, aja sing. Ya nama canggung. Udah tidur saya? Kamu masih marah ya sama mama? Sama boneka bisa sayang? Sama mama enggak? Sekali-sekali dengerin omongan mama dong. Mama malu. Mama capek ngomel-ngomel terus.
Mama tuh pengen disayang banget sama kamu. Mama gak minta macam-macam kok sama kamu, sayang. Mama tuh udah terlanjur sakit hati. Dengar kamu, dengar orang-orang yang gak suka sama mama, gak suka dengan pekerjaan mama. Mama cuma pengen kamu tuh rajin belajar biar kamu tuh lulus. Sampai kapan sih kamu mau diamin mama kayak gini? Kamu minta apa dari mama? Punya mama kalau nggak mau nyari pak guru, mending nggak mau sekolah. Kamu maunya kayak gitu? Mama capek udah nurutin kamu. Untuk hal itu mama nggak bisa ngasih apapun. Mama pengen kamu yang berubah. Mama pengen kamu yang banggain mama. Nyenengin mama. Ayo dong Monik. Sekali aja, selesai. Bangun dulu dong. Dan untuk terakhir kali, mama minta sama kamu, mama mohon. Monik kan sekarang udah gak punya papa. Mama terus kerja sendiri. Mama tuh cuma punya kamu. Gak punya siapa-siapa lagi. Mama pengen kamu tuh jadi anak yang pintar. Entah kalau udah gede bisa jadi pengusaha yang sukses. Kamu gak perlu deh ngikutin apa yang mama lakuin. Kalau hanya sebatas hobi, kamu boleh ngelakuinnya. Tapi itu semua gak bisa jadi jaminan, sayang. Apa yang kamu cita-citain, apa yang kamu harapin, tanpa perjuangan, tanpa belajar, kamu tuh gak bisa jadi apa-apa. Lihat mama sini dong. Monik sayang gak sih sama mama? Apa Monik malu punya mama kayak begini? Mama gak ngerti lagi Monik harus ngomong apa sama kamu. Kamu tuh masa depannya mama. Kak Anggi, bener ya kalau Kak Monik gak naik kelas? Bener, Sukma. Kok gitu? Karena Kak Monik itu sering bolos. Makanya nanti kalau Sukma udah sekolah, Sukma gak boleh bolos ya kayak Kak Monik. Iya. Sukma gak mau kan gak naik kelas? Enggak. Yaudah, kalau gitu sekarang kita pulang ya. Iya. Kijasan ge melalui kuma timpal apa tuh bu? Nih bu kan ya bunga malu nih telah tuh bunga nah. Telah tuh punya punya bunga sampai kesian. Iya sih aku malu. Ini lagi. Thank you.
hujan ini panas terus lanjut Bu, ini kan lagi ngurang kamen bareng-barengan gak timpal lo. Dadi sih lagi ngirim bisa ke bareng-barengan. Dadi, ajak dia li. Awa, Bu. Bu, Dadi sih bisa mandi li. Dadi, tapi sih ada niagan. Bisa nih nafkah. Nah. Nah. Terus Sukma main bareng-barengan, Sukma. Ini kok udah menunggu siang, Bu. Oh, kagak nih. Awa, Bu. Tuh, Bu. Hmm.